Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis pertanian di Jepang. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, bagaimana pertanian di Jepang bisa sukses meskipun lahannya sempit? Dan apa yang khas dari pertanian di negeri Sakura ini? Mari kita simak bersama. Pertanian di Jepang sangat beragam. Berikut adalah beberapa jenis pertanian yang umum di Jepang. Yang pertama, sawah padi. Padi adalah tanaman pokok di Jepang dan ditanam di seluruh negeri. Meskipun lahan sempit, teknik bertani yang efisien memungkinkan produksi padi yang tinggi. Padi di Jepang ditanam dalam petak-petak kecil yang disebut tanbo. Di daerah seperti Niigata dan Akita, padi tumbuh dengan subur karena kualitas tanah dan iklim yang mendukung. Selain itu, varietas padi Jepang seperti Koshihikari dan Sasanishiki dikenal dengan kualitas dan rasa yang superior. Kedua, kebun teh. Jepang terkenal dengan tehnya, terutama matcha. Daerah seperti Uji di Kyoto dan Shizuoka adalah pusat produksi teh hijau berkualitas tinggi. Teh hijau Jepang tidak hanya diminum sebagai minuman, tetapi juga digunakan dalam upacara minum teh yang memiliki nilai budaya dan spiritual. Petani teh di Jepang menggunakan metode tradisional yang dipadukan dengan teknologi modern untuk memastikan kualitas daun teh terbaik. Yang ketiga, pertanian sayuran. Jepang juga menanam berbagai jenis sayuran seperti lobak, daikon, kubis, dan bayam. Pertanian sayuran biasanya menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan hasil panen. Sayuran ditanam di rumah kaca untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrim dan hama. Beberapa sayuran seperti wasabi ditanam di daerah yang memiliki sumber air bersih karena membutuhkan kondisi khusus untuk tumbuh dengan baik. Keempat, buah-buahan. Jepang juga menghasilkan berbagai jenis buah-buahan seperti apel, pir, dan strawberry. Buah-buahan ini sering ditanam dengan teknik khusus untuk memastikan kualitas terbaik. Contohnya, apel Fuji dari Aomori dan strawberry Amaou dari Fukuoka. Petani Jepang sangat memperhatikan detail dalam menanam buah-buahan, mulai dari pemilihan bibit, pemangkasan pohon, hingga pemanenan untuk memastikan setiap buah memiliki kualitas premium. Jepang memiliki keterbatasan lahan untuk pertanian, tetapi tetap mampu sukses karena beberapa alasan. Contohnya yang pertama, teknologi canggih. Pertanian di Jepang sangat mengandalkan teknologi, seperti rumah kaca dan sistem hidroponik. Ini memungkinkan petani untuk menanam tanaman sepanjang tahun dan meningkatkan hasil panen. Misalnya, hidroponik memungkinkan penanaman sayuran tanpa tanah dan hanya menggunakan air yang mengandung nutrisi, sehingga bisa memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas. Kedua, penggunaan lahan yang efisien. Petani Jepang memanfaatkan setiap inci lahan dengan sangat efisien. Mereka menggunakan metode tanam bertingkat, vertical farming, dan crop rotation, rotasi tanaman, untuk memaksimalkan penggunaan lahan. Metode tanam bertingkat memungkinkan penanaman lebih banyak tanaman dalam ruang yang sempit. Sedangkan rotasi tanaman membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi resiko serangan hama. Ketiga, penelitian dan pengembangan.
pemerintah Jepang dan berbagai institusi terus melakukan penelitian untuk mengembangkan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan penyakit. Pusat penelitian pertanian di Jepang seringkali bekerja sama dengan universitas dan industri untuk menciptakan inovasi baru dalam pertanian, seperti bibit tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan teknologi penanaman yang lebih efisien. Keempat, kebijakan pemerintah. Pemerintah Jepang memberikan dukungan besar bagi sektor pertanian, termasuk subsidi dan bantuan teknis. Selain itu, pemerintah juga memiliki kebijakan untuk melindungi petani lokal dari persaingan internasional yang tidak sehat. Program-program pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor pertanian tetap berkelanjutan dan kompetitif di pasar global. Ada beberapa hal yang khas dari pertanian di Jepang. Yang pertama, kualitas produk. Jepang sangat fokus pada kualitas daripada kuantitas. Produk pertanian Jepang seringkali memiliki harga yang lebih tinggi karena kualitasnya yang premium. Misalnya, buah-buahan seperti melon yubari dan anggur ruby roman dijual dengan harga yang sangat tinggi karena rasa dan penampilan yang sempurna. Standar kualitas yang ketat membuat produk pertanian Jepang sangat dihargai di dalam dan di luar negeri. Kedua, festival pertanian. Banyak daerah di Jepang mengadakan festival pertanian untuk merayakan panen dan menunjukkan hasil pertanian mereka. Festival-festival ini tidak hanya menjadi ajang untuk mempromosikan produk lokal, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan tradisi dan budaya pertanian. Contohnya adalah festival panen padi di daerah Niigata dan festival teh di Uji. Ketiga, pasar tradisional. Pasar tradisional atau Ichiba adalah tempat di mana petani menjual produk mereka langsung ke konsumen. Ini menciptakan hubungan yang erat antara petani dan masyarakat. Pasar seperti Tsukiji di Tokyo tidak hanya menjual hasil pertanian, tetapi juga menjadi destinasi wisata yang menarik banyak pengunjung setiap tahunnya. Keempat, keberlanjutan. Jepang sangat peduli dengan keberlanjutan. Banyak petani menggunakan metode pertanian organik dan ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan pestisida dan pupuk kimia diminimalkan. Dan banyak petani beralih ke praktik pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, ada juga upaya untuk mendaur ulang limbah pertanian dan mengurangi jejak karbon. Demikianlah penjelasan tentang jenis-jenis pertanian di Jepang, alasan kesuksesan meski lahan sempit, dan apa yang khas dari pertanian di negeri ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu.